teman-teman, video kita kali ini mau mengakali rembesan oli keluar dari karet spool ya, ini karet spool. Nah, dari ini teman-teman ya, dari karet ini kalau dipasang ini begini ya, jadi udah mendam ke dalam ya. Nah, otomatis oli keluar dari sini ya, ini dia merembes dari sini teman-teman ya. Nah, ini cara mengakalinya. Ini kalau ganti harus satu set sama spool ya, padahal ini spool masih bagus, yang rusak karetnya aja. Jadi kita akali aja nih, pakai ini teman-teman ya, pakai isolatif kita akali teman-teman. Nah, langsung kita kasih isolatif aja ya. Setelah ini kita kasih lem lagi teman-teman, lebih aman ya. Nah, sudah agak keluar sekarang teman-teman, yang agak tinggi. Oke, ini packing ini masih bagus, kita langsung pasang aja. Aman ya teman-teman. Oke.